Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Agus Elektronik. Kali ini saya akan membuat sebuah rangkaian flasher, yaitu lampu yang kedip, biasanya dipakai untuk lampu sen. Kali ini saya hanya membutuhkan sebuah relay 12 volt. Ini teman, 12 volt kaki 5 ini, terus elko 1000 mikro 25 volt, dan satu buah resistor 150 ohm 2 watt. Oke, teman-teman, langsung saja kita mulai. Tidak kita pakai yang NC, ini tidak kita pakai, yang kita pakai itu NO nya ini COM dengan kaki koilnya kita jadikan satu. Ini nanti masuk ke power supply nya teman, kita coba, kita pakai aki 12 volt. Ini ke plusnya, kita coba dengan cuman ini teman, simpel. Kita coba lagi, oke teman-teman, sampai di sini dulu, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.